Hai, selamat datang ke Inai Payat Channel. Nama saya Susan dan terima kasih kerana watching my video. Hari ini saya nak bersihkan rumah dan ini semua yang ada dekat ruang tamu. Saya nak cuba selesaikan semua area dalam rumah. Baiklah, kita teruskan dengan pembersihan rumah. Kali ini saya mulakan pembersihan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi saya mulakan daripada meja makan kami, bersihkan atas meja dan juga lap atas meja. Air dalam botol spray ini saya guna air biasa saja dan tidak guna air sabun. Kalau sebelum ni saya guna air sabun, tapi nampaknya air sabun dalam tu jadi berbau, so saya just guna air biasa saja untuk spray dan simpan dalam botol spray. Kalau kalian ada perasan, saya ada buat video tentang Fly Lady System. Saya ada bagi tahu tentang timeline untuk buat satu zone. Dan saya buat kali ini memandangkan saya kejar masa dan sebabkan payak di rumah parent saya. Jadi saya peruntukkan 15 minit untuk satu zon. Zon ruang tamu, zon dapur, zon bilik store dengan zon kitchen. Jadi untuk mengelakkan saya lebih masa, saya peruntukkan satu zon, saya gunakan 15 minit. Ya, kalau kalian ada ingat tadi, saya ada timer strawberry tadi tu. Saya baru beli dekat Daiso sebab timer saya yang sebelum ni warna biru, dia punya sound sudah rosak sudah. Okey, ini adalah ikan payak. Nah, cantik sudah dia, sudah dibersihkan akuarium dia. Ikan ni kami beli untuk payak, untuk dia ada haiwan peliharaan lah, untuk dia ngeluan-ngeluan kuin kayan dipah. Seronok pula tengok dia dalam akuarium yang bersih ni. Kita berehat sekejap, bersihkan rumah. Kata orang pelihara ikan ni macam terapi, betulkah? Mungkin juga. Selepas tu saya ke bahagian bilik tidur. Kalau tak silap saya, masa ni timer saya belum lagi berbunyi, jadi saya just teruskan sajalah dengan ruang ataupun zon bilik tidur. Meja solek ni memang hari-hari dia akan berselera. Kalau bukan saya yang kacau dia, payaklah yang hamburkan ataupun klaterkan atas ni. Jadi saya just lap-lap dan juga kemas apa yang patut. Memandangkan saya peruntukkan 15 minit saja untuk satu zon, so saya just fokus bersihkan kawasan zon dan juga kemas clutter yang ada dekat setiap zon. Saya kalau ada peruntukan masa yang lebih lama, mungkin saya akan declutter teruslah barang-barang setiap zon. Tapi memandangkan kali ini saya kejar masa nak ambil payak dekat rumah parent saya, saya buat cepat sajalah apa yang patut saja perlu dibuat. Declutter tu saya akan buat di kemudian hari. Sekarang kita berada di zon office ataupun store saya. Sebenarnya store ni sudah suami saya tolong atur sudah masa cuti raya hari tu, di mana dia pindahkan meja ni dari dinding sebelah kanan pindah ke tepi tingkap sudah. Jadi saya masa saya atur barang ni, saya terjumpa lipstick saya yang hilang selama ni. Nampaknya kalau kita kemas rumah ni, dia tolong kita mencari barang yang hilang sekian lama. Ini adalah pantry kering kami. Di sini saya simpan semua bahan kering kami. Sebelum ada masa lagi untuk susun dia, untuk organize dia lebih bagus lagi. Sebab saya masih perhatikan style payak. Dia selalu kacau barang
pantry ini, dan saya risau dia makan benda yang tidak sepatutnya. Jadi saya masih mencari jalan macam mana saya nak susun barang-barang dia dalam pantry ini. Kalau kalian perasan, dia punya tapak ni ada warna coklat ni, sebenarnya itu adalah kotak untuk membuatkan pantry saya ni berdiri lebih kukuh lah. Mai, saya tak sengaja tak tunjuk muka. And this is my face. Miri, walaupun hujan, tetap juga panas. Oh, sebab kita orang sini dekat dengan laut, sebab tu panas kah? Salah. Panas, lagi lah panas. Kalau hujan, tetap berpeluh juga. Itu sebab saya buat kerja, kan? So, jom sambung. Satu tips juga, kalau ketika kita mengemas rumah, walaupun kita ada timeline yang perlu kita ikuti, just have fun saja kita bersihkan rumah. Tidak payah perlu streskan diri. Apa yang kita tidak mampu buat, tidak perlu buat. Setakat yang kita mampu saja dalam masa 15 minit supaya kita tak rasa terbeban lah untuk bersihkan rumah. Okay, saya tidak tunjuk saya punya alarm ataupun timer saya berbunyi. Alarm saya berbunyi menunjukkan 15 minit sudah berlalu. Tapi sebenarnya ada sound dia macam orang bangun pagi, alarm berbunyi itu kira macam itulah. Tapi yang ini sebabkan saya buat dia time lapse, so dia tidak berapa dengar lah. Tapi jika dalam satu zone tu, bila 15 minit sudah berlalu, tak payah risau. Apa yang saya cadangkan ataupun ini yang Fly Lady ajar, just stop saja dalam 15 minit tu dekat zone tu. Sebagai contoh, saya bersihkan dapur lah selalunya mengambil masa. 15 minit sudah berlalu, saya just stop saja apa yang saya buat. Lepas tu saya terus sambungkan dekat zone lain yang next zone yang sepatutnya lah. Saya stop begitu saja untuk 15 minit. Dan bila di zone lain kita masih ada baki 15 minit, contohlah zone ruang tamu kita tidak sampai 15 minit pun kita bersihkan. Jadi kita gunakan baki zone tersebut untuk kemaskan zone lain yang tidak cukup masa. Harap kalian fahamlah penerangan saya. Sekiranya anda yang kurang faham, boleh tanya soalan di bahagian komen ya. Kalau bagi saya, bahagian dapur lah yang paling banyak menggunakan masa dalam setiap zon yang dalam rumah saya. Jadi saya suka letak zone kitchen ataupun dapur saya dekat zone yang terakhir. Sebab kadang-kadang saya tidak disiplin jugalah, ikut 15 minit tu saya akan terlalu lama menggunakan masa dekat dapur. Jadi bila rasa lama dekat satu zone, akan rasa cepat penat lah. Jadi elakkan terlalu lama dekat satu zone sebab kita nak cover semua tempat. Hampir siap sudah pembersihan saya, tapi saya lupa pula ambil video selepas cleaning rumah saya sebab saya terlalu rushing mau ambil payak dekat rumah. Lama sudah saya tinggalkan dia di sana. Sampai sini saja video saya kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Saya rushing nak ambil payak dekat rumah parent saya. Dan kalau sedia, boleh subscribe dekat channel saya untuk dapat tengok lagi video dari saya tentang homemaking dan juga motherhood. Terima kasih kerana sudi menonton. Selamat hujung minggu dan take care semua. Bye-bye.